Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Lan nabiyya ba'da. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Rabbi srah sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Jumpa lagi sahabat Bedikar Bejangan. Kita ketemu lagi di channel Bedikar Bejangan bersama saya Gunadi Widi Norcahyo. Sahabat Bedikar Bejangan, di episode ini saya masih melanjutkan pembahasan sebelumnya tentang gereja peradaban Islam, yang kali ini memasuki bagian yang keempat dan sudah 15 jejak peradaban Islam yang kita bahas pada episode-episode sebelumnya. Di episode ini kita akan lanjutkan jejak peradaban Islam yang ke-16 sampai ke-20. Jejak peradaban Islam yang ke-16 adalah sebuah bendungan yang dikenal dengan Bendungan Zubaidah. Bendungan ini dibangun pada masa Khalifah Harun al-Rashid, yaitu pada dinasti Abbasiyah, dan dibangun atas inisiatif dari istri Khalifah Harun al-Rashid, yaitu Zubaidah binti Ja'far. Nah, itulah bendungan ini dinamakan Bendungan Zubaidah. Ide awal dari pembangunan bendungan ini adalah ketika istri Harun al-Rashid tersebut sedang dalam perjalanan menuju Mekah untuk melaksanakan ibadah haji. Dan ketika di perjalanan menuju ke Mekah, istri Harun al-Rashid tersebut menyaksikan bahwa penduduk negeri itu sedang kekeringan. Nah, karena itulah kemudian beliau menginisiasi pembangunan bendungan itu untuk memenuhi kebutuhan air dari masyarakat setempat. Mega proyek ini menelan biaya 1,7 juta dinar dan melibatkan para arsitek dan pekerja yang andal. Jejak sejarah peninggalan peradaban Islam yang ke-17 itu Istana Al-An, dikenal juga dengan nama Istana Makromi, yang terletak di Najran sekitar 900 km dari Jeddah. Istana Al-An ini dibangun pada 1942 sebagai pertahanan karena hubungan Arab Saudi dengan Yaman pada saat itu sedang kacau, sehingga dibangunlah istana ini untuk keamanan. Namun ketika hubungan Arab Saudi dengan Yaman sudah membaik, pembangunan istana ini dihentikan pada tahun 1967. Yang unik dari bangunan Istana Al-An adalah bangunannya yang terbuat dari batu dan lumpur yang ditumpuk-tumpuk, yang merupakan ciri khas dari pengaruh arsitek Yaman. Jejak peninggalan sejarah peradaban Islam yang ke-17 sahabat, yaitu Istana Dar al-Hajar. Istana Dar al-Hajar ini nyentrik sahabat, karena bangunannya terletak di atas puncak batu. Bangunan Istana Dar al-Hajar ini nyentrik sahabat, karena bangunannya terletak di atas puncak batu besar yang berlokasi sekitar 15 km dari kota Yaman. Istana Dar al-Hajar ini dibangun pada 1930 dan digunakan sebagai kediaman raja pada musim panas. Namun istana ini hanya digunakan selama 18 tahun setelah terbunuhnya Raja Yahya Muhammad Abidin. Dan sejak itu Istana Dar al-Hajar beralih fungsi menjadi museum. Jejak peninggalan sejarah Islam yang ke-19 yaitu Benteng Merah yang terletak di India. Ternyata sahabat, di India
pernah berdiri sebuah kerajaan Islam yang besar. Salah satunya adalah Benteng Merah ini yang dibangun di kota Shah Jahanabad atau dikenal juga dengan Old Delhi. Benteng Merah dibangun oleh Sultan Shah Jahan pada tahun 1638. Raja Shah Jahan adalah raja dari dinasti Mughal yang berkuasa selama 300 tahun. Kekuasaan dinasti Mughal ini berakhir pada masa Sultan Bahadur Shah Zahar pada tahun 1857 ketika Inggris menyerang India. Jejak peradaban Islam yang ke-20 yaitu Khosru'ul Qurun atau dikenal juga dengan Istana Qurun. Istana Qurun ini terletak sekitar 40 km dari Bandar Fayum di Mesir. Nah, nama Qurun saya rasa tidak asing bagi kita semuanya, mengingatkan kita kisah pada masa zaman Nabi Musa alaihissalam di mana Qurun merupakan pengikut Nabi Musa alaihissalam yang serakah akan harta. Dia dikenal sebagai seorang yang kaya raya, hartanya berlimpah, tetapi sayang kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau berbagi, sehingga kemudian Allah mengazabnya dengan menenggelamkannya ke dalam bumi beserta dengan istana dan harta karunnya yang kemudian kita kenal dengan istilah harta karun sekarang. Nah, ternyata bangunan Istana Qurun ini tidak semuanya ditenggelamkan oleh Allah di dalam bumi. Ada sisa-sisa dari istana ini yang masih tersisa yang sekarang dikenal dengan Khosru'ul Qurun ini. Nah, peninggalan Khosru'ul Qurun atau Istana Qurun ini merupakan saksi bagaimana Allah mengazab hambanya yang ingkar, yang zalim, yang mengingkari nabinya dan juga menentang kekuasaan Allah dan berlaku sombong di muka bumi. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Quran bahwa Qurun ini merupakan umatnya Nabi Musa alaihissalam dan bahkan menurut riwayat juga Qurun ini adalah saudara sepupu dari Nabi Musa alaihissalam. Qurun diberikan kelebihan oleh Allah yang awalnya Qurun ini adalah seorang yang miskin karena doanya Nabi Musa. Ya, jadi Qurun meminta Nabi Musa untuk mendoakan, untuk berdoa kepada Allah agar Allah memberikan karunia harta yang banyak kepada Qurun. Dan didoakan oleh Nabi Musa dan doa ini dikabulkan, maka Qurun dikaruniai harta yang berlimpah. Hanya sayang setelah Qurun diberikan harta yang banyak, Qurun lupa diri. Qurun berlaku sombong dan kikir, tidak mau bersedekah. Setiap kali diingatkan oleh Nabi Musa supaya bersedekah, Qurun membantah, membangkang dan bahkan berlaku sombong dan menghina Nabi Musa alaihissalam. Maka Allah mengazabnya dengan menenggelamkannya ke dalam bumi beserta dengan hartanya. Nah, sisa dari peninggalan Istana Qurun ini menjadi peringatan bagi kita untuk tidak berlaku sombong di muka bumi. Demikian sahabat, 5 jejak peninggalan peradaban Islam yang mungkin sebagian atau bahkan banyak yang belum diketahui oleh atas sebagai umat Islam. Semoga dengan pembahasan ini akan menambah wawasan kita, akan menambah pemahaman kita tentang peradaban Islam ini. Insyaallah kita ketemu lagi di episode mendatang dengan kisah dan topik yang berbeda, tetap di channel yang sama, channel Pendekar Bocamon. Terima kasih sahabat telah mengikuti dan menyimak episode demi episode channel Pendekar Bocahngon, dan mohon dukungannya, mohon doa dari sahabat semuanya, semoga channel Pendekar Bocahngon bisa terus berkembang dan memberikan manfaat bagi para viewer, bagi para subscriber dimanapun berada. Akhiri pertemuan kita di episode ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Bocahngon.
Sahabat, kita ngapain nih? Maka kali ini kita akan lanjutkan ke jejak peradaban Islam yang ke-16 sampai ke yang ulangi. Nama Zubaidah. Nama Zubaidah. Ulangi. Oh no. Yang terletak di Najran sekitar 900 km dari kota Madinah. Madinah. Sebagaimana yang dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Oh no. Kita semakin terbuka untuk lebih memahami. Nah, susah kan?